Di suatu kota di Pulau Jawa, datanglah seorang gadis berambut panjang ke warung makan. Dia hanya mengantungi uang 10.000, sedangkan anggaran makan siang adalah 4.000. Anggaran cukup untuk sepiring nasi putih, sepotong tempe goreng, seporsi sayur asem. Gadis ini dikenal penyayang hewan, walaupun tidak memelihara hewan peliharaan di dalam rumahnya. Pada suatu hari, dia sedang duduk di bangku warung makan sembari menyantap makan siang. Pada suapan pertama, ketika seekor kucing mengusik dari kolong meja, melongok ke bawah, saling pandang seketika dengan kucing kelaparan tersebut. Wajah membelas kucing minta jatah makan siang. Tangan kiri si gadis mencomot ikan goreng, lalu menyorongkannya pas di bawah hidung kucing. Selesai makan, dia lapor kepada penjaga warung. Nasi 1, tempe 1, sayur asam 1, ikan lele 1, berapa semua pak? Semua 10.000. Pembayaran selesai. Mbak, perasaan tadi saya tidak lihat mbak makan ikan lele goreng. Kok dihitung? Saya ambil 1, makanya saya bayar. Penjaga warung tidak tahu bahwa ikan lele goreng diam-diam disorongkan bulat-bulat buat makan siang kucing. Si gadis menikmati makan siang dengan biaya 4.000. Sedangkan si kucing kena 6.000. Kebiasaan yang demikian itu konon berlangsung lama. Entah beberapa ekor kucing yang ketiban rezeki nomplok dari tangan si gadis berambut panjang tersebut. Pada suatu malam, 5 tahun kemudian, seorang emak-emak memperogoki ulah si gadis menyajikan makan malam buat 3 ekor kucing di sebuah warung. 3 ekor ikan tongkol disorongkan ke kolong meja. 3 ekor kucing mengondol masing-masing 1 potong kemudian membawa lari keluar warung. Emak terkesima. Enak banget kucing makan malam dapat daging empuk. Penasaran dia mau tahu. Nak, kamu kok royal amat ngasih kucing 1 potong ikan utuh? Gak royal kok. Ada tamu pejabat aja kita sediakan macam-macam lauk sampai ngutang-ngutang. Masa gak bisa ngasih 1 ekor ikan buat kucing? Tapi kan dengan begitu uang kamu cepat habis. Cari gantinya dari mana? Dengan berusaha dan berdoa. Ya, kamu kerja. Terus siapa yang mendoakan kamu? Kucing. Hehehe. Doa 1 ekor kucing kelaparan lebih manjur daripada doa 1 jemaah manusia kekenyangan. Balas si gadis. Hagul yakin. Ah, masa? Kata siapa? Emak mengernyitkan dahi. Kata hati sanubari saya. Si emak melangkah pulang sembari merenungkan pembicaraan singkat dengan gadis berambut panjang. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia ingat gadis itu 5 tahun lalu adalah seorang penjaga toko pakaian milik pengusaha Cina. Ketika itu penampilan amat sederhana. Sekarang si gadis sudah menjadi manajer pemasaran untuk majikan yang sama. Penampilan wanita karir. Ada sebuah pertanyaan di sini. Adakah langkah lain untuk memanfaatkan kehadiran kucing lapar? Tentu ada. Jika Anda mau belajar sedikit tentang keberadaan makhluk-makhluk, kita sadar mereka masing-masing membawa manfaat untuk kehidupan semesta. Namun, adakah kita menyadari bahwa kebahagiaan dan keluhan 1 ekor kucing punya makna tersendiri? Semoga kisah ini cukup untuk sedikit menyikap makna hubungan hewan dengan manusia. Hubungan antara jiwa bernapas di sekitar kita.